Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri Andir Kidul menggelar kegiatan perpisahan lulusan tahun ajaran 2017-2018 di kampus sekolah di kawasan Ujung Berung, Kota Bandung, Rabu sore. Sebanyak 217 siswa-siswi dilepas pihak sekolah dengan kegiatan upacara adat Sunda, dimulai lengser hingga sungkeman atau salam perpisahan bersama orang tua didik selama di sekolah. Sekolah Dasar Negeri 172 Andir Kidul menggelar kegiatan perpisahan lulusan tahun ajaran 2017-2018 di kampus sekolah di kawasan Ujung Berung, Kota Bandung, Rabu sore. Sebanyak 217 siswa-siswi dilepas pihak sekolah dengan kegiatan upacara adat Sunda, dimulai dengan kegiatan seni Sunda Lengser, yakni menyambut secara simbolis 10 lulusan terbaik dari Sekolah SD Negeri 172 Andir Kidul. Dalam kegiatan perpisahan kali ini, pihak sekolah mengisi dengan sejumlah hiburan, tari-tarian bertemakan kesenian Sunda. Yang dilaksanakan oleh SD 172 sekarang yaitu acara pelepasan kelas 6 tahun lulusan 2017-2018 dengan jumlah peserta 217, diantaranya 121 perempuan dan 96 laki-laki, mengambil tema Paturai Tineng. Biarpun Paturai Tineng kalau bahasa Indonesianya mungkin perpisahan. Dengan judul Paturai Tineng, temanya Hidup Geramiang Nyuprih Ilmu Anu Leuwih Luhur. Jadi diibaratkan anak sudah lulus SD itu jangan sampai SD, harus lebih meraih cita-cita yang lebih tinggi, apa yang dicita-citakan oleh putra dan putri anak didik ibu, mudah-mudahan lebih tercapai apa yang inginkan. Dalam kegiatan perpisahan SD Negeri 172 Andir Kidul ini, tidak hanya dihadiri oleh para siswa beserta orang tua, melainkan juga turut hadir sejumlah unsur muspika daerah Ujung Berung, Kota Bandung, serta komite dan pengawas sekolah. Pihak pengawas sekolah Bina SD Negeri 172 Andir Kidul berharap seluruh lulusan dapat meneruskan pendidikannya ke tingkat sekolah yang lebih tinggi, terutama ke sekolah menengah pertama terbaik di Kota Bandung. Pihak pengawas pun meminta kepada SD Negeri 172 Andir Kidul agar terus meningkatkan mutu pendidikannya sehingga dapat terus mencetak lulusan terbaik pelajar dasar di wilayah Bandung Timur. Apa nih Pak? Bapak sangat bangga lah ya. Ini mungkin kebanggaan Bapak ini lihat dari nilai yang dicapai cukup tinggi, kemudian rata-ratanya juga cukup bagus, dan juga Bapak salut dan bangga juga terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membina, kepada Ibu dan Bapak Guru, khususnya kelas 6 ya, yang dengan gigi memperjuangkan anak-anak Bapak ini sehingga nilai yang diraih cukup bagus. Kegiatan perpisahan ini pun diakhiri dengan adat budaya Sunda, yaitu sungkeman atau salam perpisahan bersama orang tua selama di sekolah, dan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama seluruh murid, orang tua murid bersama guru dan staf pengajar di SD Negeri 172 Andir Kidul. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.